السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله يا مولاي الإمام والبيبيان كما كان مسجد سمو معمول جسدي وكسر مسجد. الحمد لله. Pertama kali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan ini amat dan yang pertama ni amat iman ada amat Islam kita orang Islam dah. Yang kedua ni amat iman dan kita percaya Allah kita membenarkan dan mendawahi semua yang percaya. Yang ketiga ni amat ihsan dan amat ihsan ni setinggi-tinggi ni amat yang kita sapa atau penuh mana lebih baik lebih besar ada di atas tiap-tiap orang. Alhamdulillah jadi Tuhan kita nikmat itu begitu besar dan kita yakin kata nikmat besar ini dia menjemputkan timu akhlak yang beliau. Jadi saya ini burung menayuk dah tersebar dia menanya tempat apa sama burung tersebar sebab yang pertama saya burung ini atas ini mungkin tak ada lagi kedua dari sejarah ambil daripada Maulana turun kawasan Tunggu kawasan Rusia lagi. Saya yang pertama turun di Semang dari kawasan Tunggu Alhamdulillah saya ini kecek sehari dua orang Rusia Rusia setor kata lalu nama orang Rusia jadi obat-obat sebab itu kawasan nanya sebab punya kata lepas itu tak ada orang yang ada masalah kasih. Hari ini sama masalah. Alasan yang kedua iaitu saya ni Tuhan ni anugerah. Tuhan ni yang panggil wahi ke rumah. Nah ke rumah ham mereka patana sangkong balai dalai yang panggil perawat saya tu panggil. Nah sapa teman-teman pipa dalam jawab dua semai. Kita ingat kongkang. Dek kongkang mana kalau saya mana ayu mana makai ayu mana itu buah mana itu kerumah mana panggil saya kita ingat. Pas saya dari Puntuan merancangkan senang naju fase nanti untuk membangun ekonomi jadi juga saya kena sama masuk saya firma tempat teh kapo teh pak kita luar teh saya tu di posisi di Mokago yang pertama segi ekonomi ekonomi masuk lapo kerana naya susuk dari sepadan kita susuk oleh kita susuk yang pertama di segi kesehatan kita tengok kawasan yang berharap kita tengok terpinang kita tengok. InsyaAllah kalau kita jaya kita nak bangun ini tepi yang kita. Nah tempat apa? Sunian tu kesih tersedia Semak Pama kapa tu situ kapa. Dan sikit lagi Pok Cam Kalau nak bagi kapa anak-anak kayu wak baju kapa tu situ. Itu masa kita. Dan kita nak cium dia orang kakak cium orang saya dan InsyaAllah dalam tepi jalan pada puk dua tiga puk nak cium, datang cium orang pendek. Insya Allah kita nak angkat bina masalah ekonomi kerana kalau zahir benar tu, jaya benar tu kita boleh tempuh hijau, jangan lebih kurang buat gantung ni. Dan kita ada layupan hok tepi benar mengerah, cekcik benar tak baik, ada orang ini insya Allah kita tengok perempuan dalam polisi kita dan benar kalau autama tiga kucu makin apa kita nak buat. Nah insya Allah waktu panggil tiga masa ringkas dan antara panggil kalau lagi ini mokai kali mokai lo ekonomi dan pendapat siwi yang kedua kasih sana bergabung tarika tarika ini kita tengok nanggung yang ditutup nanggung apa tarika yang jayu dia semua ambil padu jadi guru tarika itu nanggung dan ada soal ikan ada kapo ketik dan mempohon nanggung itu sangkayu. Insya Allah kita akan tengok kerumunan kasuan untuk pertanah terikat. Kalau masjid kalau itu oleh rancangan kita tu. Nah insya Allah kalau ada puasa, ada kumpaman tengok insya Allah kita sampai juga bahasa. Begitu. Dan jago umrah, jago ngaji kita ada. Kan siksa naik rapuh. Nok rapuh, antayasai. Kalau ngaji umuh, kalau ngaji masjid, tapi ada ambil pandu. Insya Allah kita tahun ni kalau kehewijayu kita ambil pandu masalah. Kok Islam kita, kok ngaji umah dan yang macam kita nak buat we ada support komplek bagi yang macam sikit lagi insyaAllah support komplek dengan akademi akan hidup dan support kita yang macam tu boleh orang melangkai boleh dan akademi tu untuk ngaji hak bola-bola hak sepok-sepok hak kapal kita ngaji
Nah, hawanya pun kita terpilau lah. Nah, berbuat lah kau. Nah, insya Allah itu setengah daripada yo ada dari yo bani kau. Nah, dan akhirnya saya nak ambil panduan. Nah, dan lagi kita nak milih kayu kali ini. Deh. Yang pertama, kita bertanggung jawab di atas kita pilih. Aku baca untuk kau dah. Deh, tiga kayu. Lahum kulu bila yang kau pun nabiha. Kita ambil hati kita pilih molek. Lahum a'yun mata kita dile mole tengok mole azan lingo dengar mole kalau kita pilih ni kita akan bertanggungjawab atas pribadi dia hidup dia perbuatan dia kita membenarkan benar pilih saya kalau saya tak mole kita bertanggungjawab itu kalau kata belakang saya tak mole okey buat kita tak mole Allah rela kita bertanggungjawab deh ini panduan yang pertama kita mohon sebab kita tiap-tiap kata mak kita kita bertanggungjawab atas benda itu. Panduan yang kedua di segi ahsan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan ayo kok mana lebih ahsan dari pemilihan kita. Okey sudah muslim tapi kok mana lebih ahsan? Okey kalau tak apa. Sia itu lagi cerah. Tapi Pak Tito ni sebenarnya sama Melayu. Tapi kena tengok lebih ahsanu amalan. Sebab tak buat Tuhan nak tengok. Hari ini akan dua dari pemilihan raya kita kali ini. InsyaAllah dan akhirnya saya minta lah. Saya sebagai orang-orang kita lah. Kedua. Semangat kedua sekali ini. Benda sekali ini. InsyaAllah kita akan tengok perempuan yang kita nak buat. Nak tengok sekali. InsyaAllah kita akan maju jaya. Dan kita akan selamat dari pemilihan kali ini. Dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Maka sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang dengar. Semoga Allah Taala menjaga kita dari pemilihan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.